Hai guys, di video kali ini kita mau unboxing ya. Ini aku barusan ngambil barang aku ya. Oke. Paket pertama. Tada. Ini aku tuh beli Astansin. Ya, Astansin ini tuh banyak banget khasiatnya. Jadi kalian kalau pingin beli ini silahkan kalian google ini untuk apa aja ya. Ini lebih bagus banget nih. Inilah adalah suplemen Fox Factory ya. Grapeseed oil extract, pokoknya bagus banget guys. Ini harganya aku beli kemarin 400 lebih kali. Oke, harganya ini aku beli yang ini ya, 475, itu isinya yang 120, itu 472 NT ya. Kalau untuk isi 60, isi 60 itu isinya cuma 60, harganya di 263. Oke, kita unboxing yang kedua. Ini tuh aku beli celana guys untuk acara makan hari Sabtu besok ya. Padahal ini aku beli yang L. Kalian bisa lihat ini L kecil. Ya, ini L. Ini kecil banget tapi dia molor bisa untuk SL, kalian bisa lihat. Ini pengiriman oke lah ya, ini kita bisa lihat L tapi ini bisa SL, itu masuk untuk BB 50 sama kalian. Tapi sininya ya Allah kecil sekali. Kecil-kecil sekali ya. Aku pengen itu yang agak gede. Maksud aku tuh beli yang biar dia itu nggak ngapret gitu loh guys, nggak ngetat banget. Ternyata dia ketat banget. Oke, kita unboxing yang nomor 3. Ini itu aku beli untuk peralatan rumah ya guys. Ini aku beli peralatan rumah dan ini tuh murah-murah. Ini murah-murah banget barangnya. Ini untuk alat tangan ya, alat tangan imut. Ini tuh di harga berapa? Cuman 38 NT. Ini 38 ya. Ada bebek, ini aku beli yang unyu-unyu ini aja deh. 38 telur. Ini telur ceplok apa gimana kurang. Terus ini itu tas tangan. Ini tas rajut nih, bisa molor. Yang kecil jadi harganya cuma 50 NT aja. Nah, dia itu dipakai kegiatannya dia kasih. Dia itu makainya kayak gini. Ini cuma 50 NT aja. Hah, cuma. Pasti ini adalah keset ya, keset. Ini keset ini aku suka beli ya, dia itu biar nggak licin ya. Untuk kalian jaga pasien itu pakai keset ini dia nggak licin guys. Ini kenapa yang satu dibungkus, yang satu nggak dibungkus pula? Cantik kan warnanya? Ini bagus. Aku suka yang ininya ya.
Ini aku pakai double, ya seperti ini guys, ini. Nah itu nggak licin, jadi aku tambahin seperti ini. Ini aku beli dua, itu tuh harganya juga murah ya, cuma 50 NT aja guys. Ini banyak banget warnanya. Ini ada biru, karena biru tadi aku udah punya ya, biru sama pink aku udah punya ya. Nih, yaitu ada kotak, ada berbagai macam nih. Banyak banget variasinya. Dari harga 49 sampai 99. Ini yang aku beli warna ini ya, harganya 49 nanti. Nih, cantik. Dan ini guys, ini itu alat pel ya guys, pel lantai. Terus ini beli sumpit, aku beli sumpit. Ini harganya cuman berapa kemarin itu harganya, beli sumpit buat makan aku sama pasien, itu tuh harganya cuman 24 ente. Aku beli yang merek yang ini ya, aku beli yang polos ini. Yang polos ini itu sepasang cuman berapa? Sepasang cuman 4 NT aja guys, sepasang ya. Dan aku beli 6. 1 2 3 4 5. Nih, sepasang. Terus ini beli sendal juga. Ini sendal buat kerja aja ya. Ini sendalnya buat kerja, memang polosan seperti ini ya, karena aku kerjanya di bagian bersih-bersih di bengkel, jadi harus beli yang warna hitam. Dan itu di harga cuma 50 NT aja, tapi ini jelek sih, nggak sesuai ininya. Padahal yang aslinya tuh dia nggak kayak seperti ini guys, dia itu lebih kayak karet gitu, tapi ini bahannya jelek banget. Nah, ini untuk membersihkan plak ya, ini agak keras ya guys, ini membersihkan plak gigi, membersihkan plak gigi secara manual. Mana nih, aku orangnya emang gak telaten gitu aja guys. Ini buat, ini agak keras ya, ini keras, ini buat ngilangin plak gigi yang ada di kalian itu. Ini di harga berapa? Itu murah aja kok, kita beli itu pengiriman talu ya. Ini cuma 15 senti. Nih, 19, padahal aku beli itu 15, sekarang udah naik jadi 19 senti. Dan yang terakhir ini adalah pensil alis. Cantik sekali, masya Allah, mewah sekali ini bentuknya. Wow, nih. Aku belinya yang brown, kenapa yang datang itu grey? Ini abu-abu yang datang, guys. Salah. Tuh, warnanya tuh grey, guys, bukan coklat. Aku pakai yang coklat. Kalau yang pakai merah hitam itu mukaku jadi aneh gitu loh, jadi kelihatan sangar. Oke, kita mau rangkai yang ini ya guys. Dia ada free satu ya, dia ada free satu, dia beli ini dia free satu, dan itu murah, enak banget. Kalau yang pakai ember itu, kalau di ini harganya sekitar 400-an ya, tapi kalau cuma ini aja dia cuman berapa itu, 100 atau berapa banget ya. Ini kenapa nggak bisa lepas, ada masalah kayak ini.
kopinya. Liga itu seperti ini, guys. Ini enak banget. Pedih wai-wai. Dan itu harganya cuman berapa? Kita cek itu harganya cuman 65 NT. Harganya cuma 65 NT dan aku punya itu lagi bagus. Dan ini aku beli yang sebelumnya itu dia ada buat ini ya guys. Ini buat air ya. Nih, buat air yang di dalam toilet itu. Nah, ini aku beli sendiri, dia bahannya dia agak keras gitu loh. Enggak ngelentur, tapi ini. Ini dari itu YY. Plastiknya. Tapi ya enggak apa-apa sih sesuai harganya karena 65 NT ya. Yang itu harganya 100-an. Oke, guys, gitu aja guys review dari aku. Bye.